Selanjutnya, saudara, tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Satu orang meninggal dunia dan dua luka berat. Peristiwa kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol Cipali, kilometer 79B, di sekitar wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat itu menyebabkan satu orang tewas dan dua orang luka-luka. Korban tewas merupakan penumpang travel yang sedang menunggu sopir mengganti ban. Tadi pagi sekira pukul 5 pagi ada kecelakaan beruntun di jalur tol Cipali, jalur Bandung yang mengarah ke arah Jakarta. Kendaraan yang terlibat? Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kendaraan pemudik berarti kan ya? Betul sekali. Untuk korban, untuk kronologi kecelakaan seperti apa, Dan? Masih dalam penyelidikan. Untuk korbannya? Korban satu meninggal dunia, dua luka ringan. Kemungkinan dugaan sementara apakah pengemudi mengantuk atau seperti apa? Masih kita selidiki. Menurut salah seorang penumpang travel, saudara, korban meninggal akibat terseret mobil saat menunggu pengemudi mengganti ban mobil travel. Minibus Avanza hitam menabrak bagian depan travel dan menyeret korban yang tengah berada di depan mobil travel. Korban terseret hingga belasan meter sebelum akhirnya mobil Avanza ini menabrak bagian belakang mobil di depannya. Selain satu korban tewas, dua orang lainnya juga terluka. Saat ini kasusnya dalam penanganan Polres Purwakarta. Berapa ya, 15 orang lebih ya? Iya. Yang lainnya gimana kondisinya? Alhamdulillah. Oh, jadi hanya korban aja? Korban aja. Jadi korban tuh lagi di luar mobil, keseret gitu ya? Iya, kemungkinan gitu. Kalau sudah tidur di mobil kan nggak mungkin, tapi kemungkinan sih jelas pasti kan dia di depannya, nggak mungkin di luar itu.